Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara memblokir dan men-unblock atau membuka blokiran orang yang ada di Discord. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Setelah itu, kalian jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasinya, oke? Nah, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Ketika kalian misalnya main Discord itu ada orang yang nyebelin atau mungkin orang yang kalian nggak suka gitu, kalian bisa memblokir orang tersebut. Nah, caranya gimana? Caranya kalian buka Discord. Setelah itu kalian cari nama orang yang ingin kalian blokir. Misalnya kalian itu ada di chat, misalnya ada di chat obrolan atau mungkin nge-DM kalian, kalian tinggal cari. Nah, misalnya di sini Ko Tutorial itu nggak suka sama orang yang ada di chat obrolan. Misalnya kayak si siapa ya? Kayak si Miko ini. Misalnya aku nggak suka sama si Miko ini, aku pengen aku blokir gitu. Nah, caranya gampang banget. Kalian tinggal pilih gambarnya si Miko ini atau lingkaran yang Miko ini. Kalian pilih. Nah, nanti kan akan muncul seperti ini, Miko Jamet. Nah, kalian tinggal pilih di bagian titik 3 ini, guys. Kalian pilih titik 3. Setelah itu kalian pilih blokir. Nah, ini ada tulisannya blok, itu artinya memblokir. Kalau kita pilih blokir, nanti semua chat dari Miko di grup atau di DM kalian atau dimanapun itu akan hilang loh. Udah nggak ada chat Miko lagi kan di chat sini. Nah, itu cuma hilang di tampilan kalian, tapi di tempat orang lain atau tampilan Discord orang lain masih tetap ada. Jadi kalian cuma memblokir untuk diri kalian sendiri. Nah, orang lain enggak kayak gitu. Jadi akun Miko saat komen di sini itu nggak terlihat di kalian, tapi terlihat di orang lain kayak gitu, guys. Misalnya kalian ingin blokir orang yang nge-DM kalian, misalnya kalian cari orang yang nge-DM kalian, kalian tinggal cari misalnya kayak gini, kayak Alexander. Nah, ini kalian pilih gambarnya Alexander. Setelah itu kalian pilih gambarnya Alexander ini, guys. Kita pilih gambarnya Alexander dan kalian lakukan seperti tadi, titik 3, blokir. Nah, kayak gitu, guys, cara memblokir orang di Discord. Bang, aku nggak sengaja blokir orang yang salah, bang. Temanku malah aku blokir. Itu cara ngembaliin blokirannya gimana? Cara membuka blokirnya gimana? Nah, misalnya kalian nggak sengaja ngeblokir, atau mungkin kalian ingin unblock, membuka blokiran yang sebelumnya kalian blokir. Caranya kayak gini. Kalian pilih di bagian bawah sini, di samping kanan, yang pojok kanan bawah ini. Kalian pilih. Nah, nanti akan ke bagian user setting. Nah, di bagian user setting ini, kalian pilih di My Account. Nah, kalian pilih di My Account. Setelah itu, kalian scroll ke bawah, guys. Scroll ke paling bawah. Nah, kita scroll yang paling bawah. Nah, di sini ada pilihannya Block User. Nah, di sini kalian pilih di Block User. Nah, nanti akan muncul tuh orang-orang yang udah kalian blokir. Nah, dari mulai Alexander dan Miko tadi. Kalian tinggal unblock jika kalian ingin membuka blokirannya atau ingin melepas blokiran orang yang kalian sebelumnya udah blokir. Kalian tinggal pencet unblock. Unblock. Nah, udah deh, kalian bisa chat-chatan lagi sama orang yang sudah kalian blok atau membalas chat dari orang yang kalian blok. Misalnya si Miko tadi kan ya, kita bakalan lihat si Miko tadi kan chatnya di server Discord Otim. Kita langsung lihat di chat obrolan. Tuh, Miko udah balik tuh, chatnya udah muncul lagi. Nah mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. Semoga video ini bantu kalian. See you di next video. Bye-bye.